Seorang warga yang tengah melintas merekam detik-detik terjadinya kebakaran sebuah depot bensin eceran di Bogor, Jawa Barat. Warga dan pengguna jalan yang mengetahui peristiwa ini pun panik dan berusaha menjauh dari lokasi kejadian. Bahkan sempat beberapa kali terdengar ledakan akibat terbakarnya depot bensin eceran ini. Peristiwa ini pun juga mengakibatkan 4 unit kendaraan bermotor roda 2 ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran ini diakibatkan karena hubungan pendek arus listrik dari tempat penampungan bensin eceran. Saya mau misi ke drum yang di dalam itu. Rupanya dia punya pompa untuk masukkan ke namanya copot konslet. Konslet itu sudah terlanjur dibuka, bensinnya tapi nyamber. Beruntung kebakaran ini tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Namun kerugian akibat peristiwa ini ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV.